Yang kedua, nak tahu dulu apa dia? Apa dia? Ha. Ini kena? Kena. Itu kena kalau saya padam ni? Udah tak kena. Kalau saya tambah ni langsung apa tak hair eh? Apa dia nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagikan dengan diri sendiri. Ha? 2, 2, 3. Tak, kamu cerita benda tu. Nombor perdana adalah dalam senarai saya bagi ni, mana satu nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagikan. Tak, dalam senarai yang saya bagi depan tu, mana satu nombor perdana? Kamu cerita yang boleh bagi di sini. Dua. Dua, okey, dua. Lagi? Empat. 24. 12. Oh, senang je Robi tu ya. Pandai bagus. Tepuk tangan. Ya, inilah yang kamu belajar di sekolah rendah dulu. Kamu sendiri tadi nyatakan dia punya maksud dia. Nombor perdana ialah nombor hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahaja. Tapi kamu pergi jawab 2, 4, 12, 24 selamba ya kan? Ha, itulah dianya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 eh. Saya cakap nombor yang ada kat depan ni. Faham ke tak faham soalan? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi. Maknanya faktor dia. Eh, faktor dia satu dan dirinya. Dirinya nombor itulah balik. Jadi kalau kamu tengok dalam senarai ni, 2, 3, 6. 6 apa kejadahnya? Nampak ni banyak ni. Nampak tu ha? Faham tak? Satu dengan dirinya sahaja. Faktor yang lain tak boleh. Ha. Itu sebab cikgu matematik kena garang. Kalau tidak, koma mengelamun, lantok le lambat lagi peksanya. SPM nanti baru peksanya, 5 tahun lagi. Ha. Sebab 5 tahun nantilah baru terhegeh-hegeh terkata 5 tu. Kamu ingat belajarnya habis kat sini je ke yang ni? Ini, terkata 5 nanti, ha, menung, mula menung. Cikgu tak ajar pun, cikgu tak ajar, saya buka video ni. Ha, tak ajar ke apa? Itu sebab ha, budak tak boleh nipu saya. Cikgu tak ajar lagi cikgu. Ha, saya ada videonya. Mas ini yang tak ajarnya. Mas? Boleh ke tak boleh? Boleh. Faham ke tak faham? Faktor perdana tu apa? Faktor perdana? Faktor perdana. Itu nombor perdana. Faktor perdana. Ha. Nombor perdana nombor yang? Hanya dirinya dan satu saja. Bila saya sebut faktor perdana, faktor perdana bagi dua. Ini nok ya tadi kamu cerita nombor perdana betul. Sekarang ni faktor perdana. Okey, kalau kita tengok nombor dua. Okey, contohnya nombor dua. Nombor dua. Faktor dia apa? Faktor dia apa? Satu dan dua. Satu kali dua, dua. Jadi kalau faktor perdana bagi dua adalah? 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 Dua dia lah. Cari nombor perdana yang ada dalam faktor tu. Itu maksud dia. Faham? Faham ke tak? Okey, contoh. Apakah faktor perdana bagi 6? Mula-mula senaraikan faktor dia dulu. 1 1 2 3 4 6. Cukup? 12. Ha, 12 mana datang 12?
Satu, enam, tiga. Empat ni mana datang eh? Mentam. Mana datang empat? Empat kali berapa enam? Empat kali lapan enam. Habis apa kau sebut? Jadi satu, dua, tiga dan enam. Okay, jadi faktor perdana bagi enam adalah? Enam. Enam tu faktor. Enam ni nombor perdana ke soalan saya? Habis tu kenapa kamu sebut? Faktor perdana bagi enam? Tiga dan? Dua. Itu maksud dia. Benda ni ulang balik sekolah rendah dengan belajar tu. Dah kenapa pula kamu gelak? Dey, apa saya? Saya tanya tak tahu siap kamu. Kamu gelak kan? Senang je soalan saya. Faktor perdana bagi empat. Bangun. Dey, bangun. Faktor perdana bagi empat. Terhigih-higih nak jawab. Gelak lagi. Aduh, menyesal masuk kelas cikgu ni. Garang lah pula. Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tadi kamu gelak apa pasal? Yang kamu duduk dengan dia buat apa? Punya banyak tempat duduk tempat lain. Dia cikgu. Lagi sekali saya nampak main potong kepala tau.